bersyukur padamu. Kristus, siang ini kami kembali lagi beribadah di bait-Mu yang kudus Tuhan. Kau sendiri yang telah memimpin kami, berkati kami, kami bangun dan kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah bagi pribadi kami, bagi keluarga kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semata-mata berkat kemurahan-Mu saja Tuhan. Terlebih lagi firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah kami boleh menyimpan dalam hati kami, kami renungkan siang dan malam, sehingga kami boleh bertindak hati-hati seturut dan firman. Dimanapun kami berada hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan. Kau disenangkan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapa Pendeta Wahyu Tuhan. Biarlah urapan yang baru lebih lagi menyertainya. Dimanapun ia berada firman-Mu diberitakan, banyak jiwa dibenarkan. Tak putus-putusnya juga kami mau berdoa untuk gembala kami yang kami kasih, Bapa Pendeta Basuki Hariman. Dimanapun ia berada Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu, penghiburan, kekuatan Tuhan, kesehatan Kau berikan baginya berlimpah-limpah Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya penolong yang tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kau alamat yang tepat di mana Tuhan dia berseru kepada-Mu, bahkan kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan, sekali lagi Tuhan, Engkau sendiri akan menyertai, dan kami percaya pada akhirnya Kau akan memakai lebih lagi dahsyat Tuhan, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Proses-proses akhir ini Tuhan, biarlah Tuhan kekuatan daripada Engkau berikan lebih lagi untuk ibu baby Tuhan, kedua anaknya juga ada Tuhan, penghiburan, kekuatan, kesehatan Tuhan, supaya kita melimpah kesanggupan yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan bagi mereka Tuhan dan keluarga ini kesatuan Bapa. Mereka boleh saling mendukung Tuhan di dalam keluarga dan perusahaan. Apapun yang dilakukan ya Tuhan, biarlah Engkau disenangkan, bahkan Kau berkati keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan, tempat ibadah yang indah ini tak putus-putusnya kami bersyukur kalau kami boleh beribadah di tempat yang indah ini Tuhan. Olehnya Tuhan semuanya anugerah-Mu Tuhan, oleh kami rindu Tuhan tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa sehingga melimpah, banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Yesus. Olehnya kami saat rintangan menghambat jiwa-jiwa datang ke tempat ini Tuhan, kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelayan-pelayan yang layak di sepanjang hari ini, dari worship leader, senior, pemain musik, guru sekolah, guru pengatur sound system, kameramen, penerima tamu, kolektor, petugas kebersihan, semua yang terlibat, berkati mereka dan keluarga Tuhan. Biar semakin hari mereka semakin lebih lagi mengasihi Engkau, sebab kerinduan hati mereka sudah memberikan Tuhan kesehatan, kekuatan. Tuhan, Kau berikan lebih lagi Tuhan, sukacita-Mu melimpah di dalam mereka. Bapa, persembahan daripada umat-Mu Kau kuduskan, Kau pakai untuk melebar luasan kerajaan-Mu melalui gereja kami di tempat ini. Balas tangan-tangan yang sudah memberi, sehingga mereka boleh hidup berlimpah, memberi lagi dan penuh sukacita. Anak
kepadamu dan tongkatmu menyertai kiranya akan mereka Tuhan. Kota kudusmu Yerusalem, damai sejahteramu sentosa mutiara yang ada di sana selama-lamanya. Negara dan bangsa kami yang kami cintai Indonesia kami serahkan ke dalam tanganmu. Pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan di pusat sampai di daerah. Kalau takut akan kau ada pada mereka. Biarlah semua keputusan diambil semua turut dan kehendakmu. Penuh Indonesia dan kemuliaan, keadilan, kemakmuran, keamanan Tuhan, kesejahteraan lebih lagi merata di tengah bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Kau berkati kota kami Jakarta Tuhan. Sebentar anak-anak akan kembali ke rumahnya masing-masing. Malaikatnya berpasukan menjaga mereka sehingga mereka boleh tiba ke rumah dengan tidak kurang satu apapun. Tetapi sebelum kami menerima doa berkat, kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapak Ibu mari kita berdoa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya segala kesalahan kami, seperti kami pun sudah mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari pemimpin wajahnya dan memberi kau kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kekasih Tuhan, marilah pulang, bawalah damai sejahtera dari Bapa surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan.